satu etaan. Enggak? Enggak berminyak. Abangnya mau dibangunin dulu enggak? Kasih ya. Bang. Bang mau lihat burung enggak? Bang mau lihat burung enggak, Nak? Bang mau lihat burung enggak? Bang mau lihat burung? Mau lihat burung enggak? Mau ada, Bang? Bangun tadi pas digendong dede. Bangun ya, Nak ya? Abila, Pak. Ini, Pak ya. Iya. Akhirnya kita mampir lagi di Lembang Bang Zu. Iya, Pak. Alhamdulillah setelah sekian lama. Sekarang kondisi kita udah bukan berdua lagi, tapi kita udah bertiga sama Abang. Terakhir kita kesini tuh zaman kita masih Abang masih bayi. Oh, kamu terakhir hamil ya? Kita dua kali kesini pas kamu pacaran, pas kita pacaran. Yang kakak pakai jaket hoodie Balen. Ada pertama kali. Iya enggak? Kamu masih suka ngelupain. Sama ingat Abang ya? Udah lahir. Enggak, kita tiga kali sekarang. Yang kedua pas kamu lagi hamil. Terus yang kita pertama kali berdua yang sama ibu. Bunda. Pas mau lamaran. Yang lagi lamaran. Bukan kesini. Kesini sayang. Bukan. Kesini. Yang naik. Kuda. Kuda? Enggak, naik kuda bukan kesini. Kesini sayang, kesini pakai hoodie Balen yang abstrak. Lupa. Yang enggak tahu sekarang itu di mana hoodie-nya. Ada. Ada ya? Ada. Oke, sekarang langsung aja kita lihat. Kita akan eksplor tempat ini. By the way, gue baru aja dapet informasi dari Pak Agus, selaku pemilik dari Lembang Zoo ini, di mana ada penambahan wahana, ada safari sekarang. Ya kurang lebih hampir sama seperti taman safari, di mana kita menggunakan konsep bisa berjalan-jalan menggunakan mobil sendiri ya. Untuk melihat-lihat hewan-hewan yang ada di sini. Dan juga kabarnya ada hewan-hewan baru, guys. Oke, nanti gue penasaran nih. Oh, Pak Bagus, ini dia orang ini. Pak, apa kabar, Pak? Baik. Alhamdulillah. Bagus, sehat ya. Dan ini, guys. Pemilik ini yang super humble, baik banget nih Pak Agus ini. Saya kenal Pak Agus ini udah lama banget. Dari tahun berapa kita, Pak, ketemu, Pak, ya? Kenal ya? Udah lama ya? Dari kakak Bujang. Iya, dari saya Bujang. Sama Toba Boy dulu saya mau kesini, main bola. 2018 ya? Iya, belum ada ini kan. Masih progress ya? On progress ya? Progress, bila di sana main kuda. Oh iya, saya main kuda, bener. Saya main kuda. Masih beberapa area aja yang keisi, Pak, ya, saat itu ya? Sekarang udah full, Pak? Belum? Lumayan. Emang ada rencana apa lagi, Pak, yang mau dibikin, Pak, di sini, Pak? Ya, selain wahana, selain safari yang udah baru aja. Ini ya baru kita kan kampung satwa. Kampung satwa. Nanti mungkin kita ada penguin. Oh, ada penguin. Wih, ada penguin. Pak, kita pas selama ini lihat penguin di National Geographic dong, Pak. Iya. Pak Agus. Ini enggak lupa lagi deh. Kapan, Pak, launching-nya, Pak? Untuk yang penguin, Pak. Penguin secepatnya saya beresin dulu nih safari. Oke. Kampung satwa. Selain itu, Pak, ada apa lagi? Di kampung satwa kan ada ostrich, ada hyena. Iya. Ada cheetah. Hyena. Iya, hyena. Hyena. Ada Harimau Golden Tabby. Iya, gitu. Baru ada Harimau Golden Tabby. Lebih, ini saya penasaran, lebih cepat mana larinya? Hyena atau cheetah? Tetap cheetah. Tetap cheetah. Ya? Memang yang tercepat di dunia. Meskipun saya ini apa? Saya bore up mesinnya. Cepetan ranking ya. Cepetan ranking, iya. Aduh. Udah feeding time apa belum ya? Feeding time Harimau. Belum. Mau feeding time enggak? Feeding time boleh kita coba ya. Coba mau feeding time enggak, Teh? Apa tuh? Harimau. Feeding time Harimau. Harimau putih. Mau belum Pak? Sudah pernah nanti kemarin dulu. Pernah sih, pernah ya? Pernah. Apa yang belum pernah, Pak, kita? Yang belum pernah, Pak. Oh. Satu. Salim dulu. Salim. Ini anak saya, Pak. Salim dulu. Itu sama omnya Bu Salim. Salim, Mama. Sayang. Sama Opa. Mirip siapa nih? Ini omnya tadi mau Salim, sayang. Sama omnya. Coba, Salim sama Om Salim. Om Salim. Sama apa nih? Udah. Aki. Sama Aki.
Abang kan seneng hewan-hewan katanya ya. Abang tuh suka banget sama kucing di rumah. Di rumah cuma punya kucing doang. Ada apa kucing di atas? Ini kucingnya kucing gede ini mah. Batman. Harimau. Kok jalan? Pak, ini kan yang depan villa ya? Iya, yang depan villa ya? Iya, yang depan villa. Ini. Ingat saya mah. Halo. Bye. Bye. Udah mas. Bye. Tuh ada burung-burung tuh. Tuh. Ini burung-burung makan. Burung ya. Cendrawasih mana pak? Cendrawasih ada nggak? Oh, cendrawasih di situ. Cendrawasih di situ tadi. Kalau itu jenis cendrawasih yang ada di Indonesia ada di sana. Kalau itu cendrawasih ini cendra kepala pak. Cendra mata. Baik. Cendra palanya. Iya ada bangau. Dia speechless banget saya. Bangau ya. Tuh lihat tuh. Dia mau lihat. Mau lihat tuh. Abang mau lihat. Wow. Wow gimana? Wow. Wow gimana wow? Wow. Wow. Dadah. Dadah. Wow, teman itu lihat. Apa ya? Kecil. Ada gajah, ada ilaban. Ada ilaban. Ya, ada gajah. Tuh. Banyak. Wow. Ganteng sekali kamu nak. Wow, tadi gitu ay. Coba foto warna yang terbaru dari Bapak Enzu. Boleh, terbaru Kampung Satwa. Oke, guys. Iya. Kita mau eksplor tempat ini terbaru baru berapa lama, Pak? Launchingnya, Pak, yang ini, Pak. Lebaran kemarin. Oke, kita langsung aja kita jajal ya, teman-teman ya. Apa itu, Bang? Pak. Banyak orang penasaran, Pak, untuk di kebun binatang ini boleh enggak, Pak? Spill sedikit, Pak. Hewan yang paling mahal, Pak, untuk penyewaannya. Paling mahal. Biar pokoknya biayanya untuk bisa menghadirkan hewan tersebut di sini, hewan apa pak? Sewa bunda. Mana? Belum. Cita pak ya. Karena kenapa saya tahu pak? Kenapa mahal pak? Karena cita-cita itu memang tinggi pak. Iya ada mini. Masih jarang ya. Kuda poni. Kuda itu apa? Ada kuda poni. Tipo yang baru ini. Tipo. Nyampe segini gak pak? 9 Di bawah itu sedikit. Apa? Di bawah itu sedikit. Ada bawah itu sedikit. Guys, satu hewan tuh pak ya. Satu spesies, satu hewan. Kuda. Hampir segini. Apa mau naik kuda pak? Hampir 1 juta guys. Mau. Naik kuda ya. Pokoknya banyak kan nolnya. Iya. Luar biasa ya. Keren. Pak, berapa sih pak luas Lembang Zoo ini pak? 15 hektar teman-teman. Jadi buat kalian warga Bandung bisa mampir ke sini ya, Lembang Park Zoo, karena menyediakan berbagai macam wahana ya di sini. Berbagai macam jenis hewan-hewan. Bagus banget nih untuk anak kecil, untuk memperkenalkan kepada anak kecil edukasi hewan-hewan ya. Oke. Pak Agus, saya penasaran Pak Agus, kenapa sih Pak kepengen untuk bikin kebun binatang? Kan banyak Pak, lini bisnis, model bisnis usaha ini kan banyak Pak. Tapi Bapak kenapa menjatuhkan pilihan kepada kebun binatang? Kalau kebun binatang emang passion saya ya, saya passionnya ya, di binatang. Oh memang berdasarkan kecintaan Bapak terhadap hewan-hewan Pak ya? Gajah tuh. Tapi ada nggak Pak hewan yang Pak Agus paling suka banget nih? Apa? Harimau Pak? Kenapa alasannya Pak? Harimau putih, oh, dekat sama saya. Oh dekat, oh bagus. Dari kecil nggak? Iya. Dari kecil, wah. Itu harimau putihnya kenapa tuh, Pak? Karena bukan pakai skincare kan, Pak? Wah. Bukan albino kan? Bukan. Beda jenis kalau albino. Eleven kayak punya abang di rumah ya? Kata harimau. Kayak punya abang ya? Harimau namanya harimau tebi sama harimau putih. Harimau tebi sama harimau. Nanti kita lihat harimau golden tebi. Itu hanya ada 30 ekor di dunia. Hanya ada 30 ekor di dunia. Kosongnya mobil. Salah satunya di sini. Di sini ada berapa? Ada di sini ada 2 sepasang. Wah, keren guys. Nah, yuk. Lembaga konservasi pertama di dunia. Di
Lembang Zoo. Nah, di Indonesia? Indonesia, baru pertama. Indonesia cuma Lembang Zoo. Nah, keren banget. Ayo, nanti kita lihat. Ngajak ke sana, lihat gajah. Apa kan gajah? Gajah, wow. Mama papa. Wow, itulah gajah. Itu gajah, nak. Itu gajah, gede banget gajahnya. Itu. Lihat ini dulu, lihat harimau dulu kita. Ini masih ada nungguin. Dia ngeliat gajah. Hah? Bukan. Kuda Nil. Kok pakai topi ya? Dia tadi pas ngeliat gajah. Gajah di peluk mata nggak kelihatan. Semut di seberang lautan kelihatan. Masuk. Ya Allah. Wah. Gajah ya, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan, semut di seberang lautan kelihatan. Bener nggak sih pepatahnya? Semut yang di seberang lautan. Ada lagunya. Berarti ada pepatahnya begitu. Berarti jelas pepatah bener. Kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Oh, keterlaluan. Oke, guys. Mengapa kau suka membuka itu lagunya Gibah sayang? Ya. Sayang. Ya. Judulnya Gibah. Saya pengen suka Gibah. Pencipta apa lagunya Pak Haji? Ini rencana mau garap apa, Mas? Sama, ini juga nanti perluasan area. Perluasan area. Diisi apa rencananya? Semua hewan yang ada di dunia. Rencananya yang belum ada. Yang belum ada di sini, yang belum ada di. Keren banget ya Lembang Zoo. Ngantuk ya. Iya, ngasih makan. Ngasih makan. Iya, ngasih makan kan, Mas ya? Mas, ngasih makan ya? Kalau ini nggak feeding time. Nggak feeding time aja? Nggak. Mau sama Cita nggak nanti? Sama Cita? Iya. Cita-cita, tah? Enggak. Hah? Enggak. Berarti nggak Cita? Galak kan lebih Citanya? Nanti aja, nanti sama Kak. Hah? Tapi nanti nggak sama babynya ya? Oh iya iya. Yeah. Jangan. Kalau udah aja. Didatang bos, jangan. Istri saya aja. Bayi enggak boleh. Oh ya udah, dede aja gitu kan. Iya, janganlah. Saya aja. Oh, jahat kali. Karena dia menawarkan diri tadi. Ya udah, Mas, istri saya aja. Karena dia menawarkan diri. Ya saya aja, saya mau mas. Ya udah, Mas, istri saya aja. Karena bapak yang nggak berani. Pindah satu baris ya, satu baris. Oh iya. Ayo. Udah, sini sayang. Oh, di sini. Di tengah aja. Biar lebih enak. Di tengah tadi sini, biar bisa. Di tengah ya. Di sini. Sini aja bagus. Gajah dari mana? Thailand, Pak. Import. Gajah. Yang import. Macam harimau putih. Tahu loh, udah. Hyena. Hyena. Oh, daging hewan. Iya, karena habitatnya kan di savana kan. Dan Cita mah nggak mau makannya, dia tulang semua. Pak, itu kan sekarang perdebatan, Pak. Siapa sebenarnya raja hutan itu, Pak? Singa atau harimau, Pak? Ya udah, aku aja. Harimau. Jadi kalau singa ya, dia memang selalu menang. Tapi kan dia koloni, jadi nyerangnya rame-rame. Kelompok, berkelompok. Kalau harimau berantemnya dia sendiri. Sendiri dia. Oh. Dia nggak bisa campur. Berarti kalau singa tuh jagonya tawuran doang tuh? Iya, tawuran. Kok ini kan duel satu lawan satu, Pak Iwan. Harimau jagoan, Pak ya? Harimau satu. Itu. Singa Afrika yang terbesar katanya, Pak ya? Harimau kali ya? Ya, harimau, kalau harimau terbesar? Harimau jenis apa? Siberia. Harimau Siberia ya? Nanti ada di depan. Punya Lembang Pak Zu punya? Hah? Dua ekor. Pak Bamsu? Lembang Pak Enzu punya? Oh, Lembang Pak Zu. Siberia.
Siberia, iya. Oh, yang terbesar di dunia. Iya, karena nggak bisa diperbandingkan juga sih sebenarnya harimau sama singa, karena beda habitat kan. Satu di padang savana, satu di jungle, satu di savana. Satu di savana. Terlalu jauh sih. Dan harimau tuh lebih menyendiri kan? Itu teritorial. Teritorial. Ya. Oh, simpanse gitu itu, Pak ya. Yang bawa oh, kecamatan. Kecamatan aja. Aku lepas aja kalau di sana. Saya. Oh iya, kalau saya benar. Columbus. Columbus. Enggak apa-apa. Kalau di double kenapa? Sebenarnya udah paling komik. Wow. Wow. Tapi kalau primata tercerdas simpanse ya, bener ya? Bener. Bener ya? Keras. Kera kan? Jenis kera. Jenis kera. Terbesar itu simpanse. Orangutan itu paling benar. Tuh ada alpaka, alpaka. Alfati ketemu alpaka. Maaf Kavi. Apa aku? Tuh, wow. Keren ya? Keren ya? Ada keledai juga, Pak? Nggak nyangkut. Oh iya. Pusing, keledai, sayang. Kamu nggak pernah ngeliat kan keledai? Tuh keledai tuh di ujung tuh. Jerapah, coming soon ya, Pak? Jerapah, Pak, ya? Iya. Coming soon. Jerapah. Badak putih. Sama zebra. Minyak. Oh, itu hijau-hijau apa tuh, Bang? Hijau-hijau? Bis itu. Bis itu. Bang, itu apa hijau-hijau? Bis. Waduh, kodok. Hijau-hijau apa kodok? Itu nama ilmiahnya Alpocadotus bus animalus. Nama hewannya. Nama hewannya. Ilmiahnya. Alpocadotus itu namanya animalus. Burung unta. Busus. Namanya burung unta. Ya, tahu sejarahnya soalnya itu mobil Batman masih ditaruh di hotel ya. Iya, dulu pertama kali gua kenal Pak Agus ini 2018. Kita dulu datang dari Medan ke sini 2017 kayaknya. Enggak, 2014. Saya 2014. 2014 saya. Waktu ketemu saya 2018. Oh. Iya. Gua jalan-jalan, gua keliling-keliling ke Bandung. 2017 kayaknya. Apa? 2017. Tapi gua main, Tebabe main bola ke Bandung. Tebabe? Iya, nginep di Villa Beliau. Oh. Villa Pak Agus. Banyak tadi mobil Batman. Iya, nah saat itu, waktu itu mobil Batman-nya ditaruh di depan. Di Villa. Oh iya, dipindahin sekarang sini. Iya. Lu udah, gua mah orang sebelum foto-foto, gua udah foto-foto. Sama di Villa. Sama mobil Batman. Villanya ya? Iya, sama Batmobile. Nginep di sana. Atau taruhan apa ya, jam 1 pagi dijemurin ke kolam renang. Kalah dia. Oh iya Pak, saya jemur. Kakak yang nyebur? Saya masih, enggak. Kakak yang nyebur bukan? Kalah dia? Nyebur, dijemurin bukan nyebur. Enggak, main itu yang gue bilang tadi, polisi. Oh iya. Polisi penjara. Cewerwolf gitu game-nya. Cewerwolf gitu Pak. Jam 1 pagi itu. Jam 1 pagi itu Pak ya? Bundatnya gemes kak bangke, abang itu bundatnya gemes. Oke, bisa bergeser ke sebelah kiri kita lihat yang terbaru dari Lembang Park and Zoo. Ada salah satu hewan yang terkenal di Lembang Park and Zoo. Jenis apa nih? Terkenal dong. Ah, komedi terus. Jenis ini Dipo. Nih Dipo. Jenis apa yang bisa nyapu gitu mas? Itu apa? Humus sapien? Oh bukan. Oh iya, humus sapien benar ya? Nama ilmiahnya apa? Hipopotamus ambibius. Hipopotamus ambibius. Tuh kan ada usus-usnya kan? Nama ilmiahnya. Nah ini namanya Boni. Masih 9 tahun ini. Jadi mungkin terlihat kecil, tapi kalau kita deketin kemarin waktu ditimbang 1,5 ton beratnya. Panjangnya 2 meter. Mas. Anaknya gak dibawa nih mas? Boni! Saya bukan anak, apa ini malah ya? Abang mau lihat itu tuh, kudanil tuh. Wih! Nah sebentar lagi Boni. Ini kudanil ini giginya kuat banget nih mas ya. Bener. Semangkanya bisa pecah loh sekali gigitan. Semangka kepala kita juga. Kepala aja pecah ini. Iya sih pak. Cuma saya pernah lihat videonya di explore soalnya. Dia gigit semangka. Gini, coba contoh
contohin aja, contohin. Saya coba mau jadi contoh. Kan ini udah ada berarti tinggal bawa semangka. Coba. Pak, beratnya berapa sih ini, Pak? Berapa? 1,5 ton. 1,5 ton. Betul. Masih 9 tahun, masih remaja ini, masih perjaka. Oh, ini masih remaja. Masih perjaka. Udah ada KTP? Iya, ini kan dari Surabaya. Kemarin waktu ke Bandung kita ajarin dulu bahasa Sunda. Oh, udah bisa nyoblos berarti. Mungkin minggu atau bulan-bulan ini kita datangin lagi yang betinanya ini. Oh, ini jantannya berarti ya? Jantannya. Cara ngebedainnya apa? Bedainnya jantan dari apa namanya, ekornya bisa, tapi yang lebih itu dari taringnya. Taringnya lebih besar kalau yang jantan, kepalanya lebih gede. Oh, ukurannya. Iya, iya, iya. Mungkin minggu-minggu depan ya, kesini lagi lihat yang betinanya. Iya, iya. Ini tergolong hewan buas ya, Mas? Tergolong hewan buas. Wow. Tergolong hewan ini buas. Ini kalau di Sungai Nil, buaya aja nggak berani sama dia. Buaya aja nggak berani. Buaya Sungai Nil kan yang terbesar. Pantesan dari tadi takut nih orang. Di sini ada buaya darat nih dua nih. Tadi teman saya agak gini. Ada kuda nil katanya. Bahaya nih. Korban buaya daratnya siapa? Kita berdua, Pak. Boleh mundur lagi nggak? Saya tuh goreng dulu lah. Seru banget. Ya Bang kepo, Pak. Tuh, anak saya penasaran nih, Pak. Tuh nah, aku Daniel 1,5 ton lah gedenya, nak. Oh, iya. Tuh. Berarti dia juga kalau makan nih, rumput, kalau apa ya? Nih, fun fact-nya nih, kalau kentut berisik nih ya. Kentutnya kan? Iya, perfect-nya gitu. Yeah. Terus, kalau dia apa namanya, berak, itu dikepret-kepret gini ekornya. Oh. Iya. Dia pernah lihat. Untuk menandai wilayah kekuasaannya. Oh. Jadi dia itu seperti itu. Memang sifat habitat alamnya. Kalau jangan gitu ya, kalau menandai wilayah kekuasaan lu ya. Jangan begitu. Oh, pengen lihat. Gak usah ditandai. Daniel itu tipo. Aduh. Ya tipu, dinamain nggak sih Pak? Biasanya nama-namanya dinamain. Ada ini namanya. Boni. Ada, Boni namanya. Oh Boni namanya. Biasa juga dipanggil tadi di waktu naik. Di Bon. Boni. Bom ya. Lah, dipanggil Boni yang nengokin. Gani. Gue itu kan, jo Bani katanya, lupa sekali ya Bani. Bon. Bani katanya. Bani Israel. Tahu kata. Bani tahu kan. Dipanggil Boni yang nengok Joni. Apa lagi? Yuk. Kita jalan lagi, Pak. Let's go. Oke, Boni. Kita udah lihat Boni, lucu banget nih. Ya. Gemes nih. Bye dong sama Boni dong. Jangan tenang, bye bye Boni. Mana coba kacamata yang teh? Tuh bye bye Bang, bye. Bye Bang. Bye ke Boni. Wow, katanya. Wow. Senang ya, Dek. Jangan ditanya. Senang. Siapa itu? Opa. Aku rasa. Siapa? Iya. Tuh, kita lihat yang lahir. Kita lihat main ada apa ini ya. Berikutnya ada apa nih, Mas? Ini mau kita mau belajar savana. Jadi di sini nanti bakal ada zirafah, zebra, antelop, dan hewan-hewan Afrika. Zirafah? Zirafah dan juga zebra nanti. Kok tadi nyebutnya zirafah? Savana tadi. Savana. Oh, oke. Okay. Oh. Jadi ke bawah gitu ngomongnya ya. Zirafah. Zirafah. Itu apa tuh? Ah, ini lagi. Zecoa. Iya. Ini watu sih. Panti. Apa panti? Satu keluarga sama. Ini banteng. Bulbulan. Bukan. Jadi ini sapi Afrika. Betul. Sapi Afrika. Wah, ini kalau dilepas bahaya nih, bikin partai dia nih. Sabase. Nah, ini ya. Nih, sebelah kanan ada donkey. Ini donkey. Edit dia. Edit. Sama domba. Oke, ini donkey. Domba kuring. Ini donkey kalau dibulatin jadi donkey donat. Ini warnanya macam-macam. Kalau warna dasarnya abu-abu. Nah, ini udah bentuk galusi sama mozaik ini yang apa? Ini ada patternnya. Ada patternnya juga. Karena memang kelainan genetik. Mas, kenapa Mas? Kalau dia itu suka jatuh di lubang yang sama? Ah, kalau itu pepatah sih. Itu nggak secara harfiah ya? Enggak. Hanya pepatah ya? Kalau keledai yang ini, kalau udah jatuh ya udah selesai aja. Oh gitu. Karena kadang-kadang di peribahasa dengan lu seperti keledai lah suka jatuh di lubang yang sama. Kan. Mungkin keledai itu bodoh. Iya. Apa memang sebodoh itu? Enggak kan? Enggak juga sih. Aman deh. Karena memang dia
ya nurut aja biar aman gitu. Ya itu namanya bodoh. Bagus. Ini yang ngejelasinnya yang kurang. Enggak, dia lagi nyari kalimat yang aman, Pak. Cari kalimat yang aman. Ini alpaka, Pak. Alpaka. Ini alpaka. Apa, teman? Alpaka. Alpaka. Alpaka, teman. Siapa yang mau turun di Cita? Kalau alpaka ini dari mana? Mau turun ke Cita? Ditawarin sama mau. Bagus. Aku mau. Siapa? Jangan, jangan. Ih, mau. Bayang. Enggak. Oh, enggak apa-apa. Asal jangan bawa tas aja. Kalau bawa tas kenapa? Aku mau. Oh, boleh. Malah berani kali. Gimana? Ya berdua-berdua. Sumit yuk. Oh, sendiri ya? Bisa berdua kan enggak? Harus bisa. Boleh. Deg-degan enggak? Soalnya gini ya, hewan buas. Hewan buas. Lo enggak tahu belum makan siang loh ini. Tumbal. Hewan buas itu tahu loh. Jadi siapa yang ditumbalin? Oh ya. Bagi aja. Dagingnya tebel, Pak. Bagi itu apa-apa. Saya aja Pak enggak apa-apa katanya. Bayangkan lemak. Ya kan kolesterol sih. Kita enggak bukan berserat. Kita enggak boleh tahu kamu. Oh, karena lari pelarinya kan. Oh iya benar-benar. Emang nggak bisa nyangkut hidungnya lah. Di mana Pak? Ceritanya Pak? Ini masuk di tangan kita. Yakin berani ya? Ini kemarin saya dicakar loh. Nggak apa-apa. Oh, dicakar. Leher masih ada kan leher? Baru dicakar. Saya kemarin dicukur biasa aja. Kita juga minta doanya ya buat semuanya biar gerapannya juga segera datang. Siap. Soalnya kemarin itu mau datang. Cuman kemarin kan lebaran. Gerapannya alal bihalal dulu. Ya alal di Afrika. Enggak kepikiran. Alal bihalal dulu. Alal dulu sih. Ya soalnya gerapan itu kan hampir dua. Ayo ke bawah ini. Sekarang di Indonesia mas jederin belas biar orang nggak fokus di mana. Oke. Apalagi ini jerapah kan dari negara asalnya Afrika. Iya. Di sana kan PMK-nya kental banget. Rentan juga Pak ya? Iya. Jadi belum boleh masuk. Harus benar-benar steril ya Pak ya? Iya. Pasti. Rem. Nah, ini kita mau nih, kita mau Cita ya, siapin ya. Jadi kalau hewan buas itu tahu loh, kalau kita takut gitu, dia pasti mau nyerang, mau itu. Ya. Saya sih mau berani-beraniin, cuma ini Cita nih. Ini. Oh ini bukan macan tutul? Ini Cita, bukan beda. Oh beda? Beda. Ini kenceng nih larinya nih? Iya. Postur tubuhnya juga sama jaguar beda? Beda, bentuk kaki, postur tubuh dan juga wah, ini kan ramping banget nih. Oh, iya. Pelari dia. Pelari ini berapa cc nih? Kencang banget. Gimana? Berapa cc? 180. Kecepatannya 125 km/jam. 125 km/jam. Betul. KMPH 180 tuh. Gimana ready? Tuh kalau kalian ini bawa ini beat terkejar tuh. Kalau pakai beat iya. Bu Lesti saya, Bu Lesti yakin saya nggak yakin. Enggak, aku mah emang kemarin aku yakin. Ngapain dia kesini?